Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyat Nenita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan chapter 4. Yang mana chapter 4 itu yaitu klasifikasi teks. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, untuk bagian teorinya. Nah, yang pertama, jelaskan apa itu klasifikasi teks serta sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Oke, yang pertama di sini ada klasifikasi teks. Klasifikasi adalah suatu proses yang memiliki tugas terpenting dalam pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Pada proses ini berupa mengklasifikasikan string text atau dokumen ke dalam kategori yang berbeda yang tergantung pada konten string. Dalam klasifikasi teks terdapat berbagai aplikasi seperti mendeteksi sentimen pengguna dari tweet, mengklasifikasikan email sebagai spam, mengklasifikasikan posting blog ke dalam kategori yang berbeda, dan sebagainya. Contoh dari klasifikasi teks seperti ketika kita akan mencari kata kucing sedang makan ikan. Lalu jika kata yang dimaksud tersebut sesuai, maka akan menampilkan bilangan benar 1, dan jika salah akan menampilkan bilangan benar 0, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk kata yang akan kita cari, maka akan menghasilkan angka atau bilangan binar 1. Jika 0, maka katanya adalah salah. Oke, selanjutnya di nomor 2, jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Nah, mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning? Karena tidak semua bunga memiliki ciri-ciri yang sama. Dalam kata lain, terdapat data noise dalam klasifikasi bunga, sehingga tidak bisa menggunakan machine learning. Contohnya seperti bunga trompet yang memiliki warna merah dengan jumlah kelopak bunga 5. Lalu ada bunga warna merah lain yang dengan jumlah kelopak yang sama, namun ternyata bukan bunga trompet. Di samping memiliki kategori yang banyak sekali, bahkan juga terdapat bunga yang tidak jelas dengan warna yang sesuai atau tidak, sehingga bisa menyebabkan data noise. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks pada kata-kata yang digunakan di YouTube. Jelaskan arti per atribut data CSP dan sertakan ilustrasi buatan sendiri. Oke, yang nomor 3, kita ambil sebuah kasus yang semua orang telah ketahui dan juga pahami. Kasus tersebut yaitu perekomendasian video dari pencarian menggunakan teks atau kata di YouTube. Pada saat menggunakan YouTube terdapat machine learning yang bekerja dan memproses perintah ataupun aktivitas tersebut, di mana akan memfilter secara otomatis video yang disesuaikan dengan keyword yang kita masukkan, sehingga memberikan keluaran video dengan keyword yang benar.
Ada pula tur yang didapatkan ketika sedang menonton YouTube. Dari tampilan sebelah kanan terdapat pilihan next ataupun submission yang menampilkan beberapa video serupa sesuai dengan yang dicari atau sedang ditonton. Ketika mengklik salah satu video dari baris tersebut, maka YouTube akan mengingat dan menggunakan kata yang tertera sebagai referensi kembali sehingga akan memberikan kemudahan pada pencarian yang lainnya. Dan disitulah mesin belajar sendiri dan menyimpan data secara berkala sehingga berkembang. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari teknik pembelajaran mesin. Ada machine learning, ada data science, lalu ke plain text, lalu ke baris kode. Oke, selanjutnya nomor 4, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Nah, vektorisasi data adalah salah satu proses pembagian dan pemecahan data yang kemudian dilakukan perhitungan. Vektorisasi dapat juga diartikan sebagai setiap data yang mungkin dipetakan ke integer tertentu, dan jika memiliki array yang cukup besar, maka setiap kata atau data yang cocok dengan slot unik dalam array. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan apa itu back of words dengan kata-kata yang sederhana dan ilustrasi sendiri. Oke, yang kelima ada back of words. Back of words adalah sebuah gambaran yang sederhana yang digunakan untuk pengolahan bahasa alami dan juga pencarian suatu informasi yang juga dikenal sebagai model ruang vektor. Pada model ini, tiap kalimat dalam dokumen digambarkan sebagai token, kemudian mengabaikan tata bahasa, bahkan urutan kata, tapi mampu menghitung frekuensi kejadian atau kemunculan kata dari dokumen. Ini contoh ilustrasi dari back of words. Dapat kita lihat di sini, contohnya ada doc 1, doc 2, dan doc 3. Nah, intelijennya terdapat poin di doc 2. Begitu juga dengan seterusnya, ada application, ada quiz 1-1, dan 1-0. Oke. Selanjutnya, ada TF-IDF. TF-IDF merupakan proses atau tahap yang memberikan frekuensi kata dalam setiap dokumen dalam korpus atau mengganti data menjadi number. Hal ini berupa rasio yang berapa kali muncul dalam dokumen dibandingkan dengan jumlah total kata dalam dokumen. Hal ini meningkat seiring jumlah kemunculan kata di dalam dokumen juga meningkat. Setiap dokumen memiliki TF sendiri. Ini adalah contoh dari TF-IDF. Contohnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian prakteknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktek program. Nah, untuk nomor 1, buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas, buat data dummy format JSP sebanyak 500 baris dan melakukan load ke data frame Pandas, jelaskan arti setiap baris kode yang dibuat. Oke, kita langsung saja masuk ke nomor 1. Kita hapus dulu variabel yang ada di sini. Oke, sudah. Yang pertama, yang nomor 1 ada import pandas spd. Nah, di sini tuh digunakan untuk mengimpor paket pandas sebagai pd. Lalu ini ada variabel baru dengan nama sp yang digunakan untuk merit data csp atau data dummy yang sudah kita buat untuk membaca filenya. Jika kita ngerunnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, datanya sudah berhasil kita baca. Oke, selanjutnya nomor 2. Dari data frame tersebut dipecah menjadi dua data frame, yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya selanjutnya gini, nomor 2 ada SP1 dengan SP2 yang diambil dari data frame SP. Kemudian kita membagi datanya menjadi dua bagian, variabel SP untuk menampung 450 row dan begitu juga seterusnya. Jika kita running, maka hasilnya seperti ini. Nah, akan muncul SP1 sama SP2. Nah, itu udah running. Untuk SP1 ada 450 data dan untuk SP2 ada 50 row. Selanjutnya nomor 3, praktekkan vektorisasi dan klasifikasi dari data. Karena NPM saya 1174054 di mod 4, maka
nih hasilnya 2. Jika kita melihatnya di sini, kalau misalnya hasilnya 2 maka M6. Di sini saya sudah mempunyai meta CSP M6 atau YouTube 04 M6 di sini. Jadi sudah ada sini ada impor pandas STD itu untuk mengimpor library pandas sebagai TD. Nah, ini dia adalah variabel untuk mengerit membaca file CSP yaitu M6. Kemudian ada from scaling feature text ini untuk mengimpor library scaling dari contextualizer. Begitu juga dengan stopnya. Jika kita ngeraninya, maka hasilnya seperti ini. Ada akan muncul d_test, d_test_label, d_try, d_try_label dan seterusnya. Lalu nomor 4, cobalah klasifikasikan dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi SVM. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri. Oke, untuk nomor 4 sendiri di sini sudah ada SPM. Nah, untuk SPM sendiri ini ada from scaling import SPM. Nah, itu from scaling itu digunakan untuk mengimpor library atau package scaling yaitu SPM. Ini untuk memanggil dtrain_attribute_dtrainable dari variable yang ada di sini sebelumnya. Jika kita ngeraninya, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada outputnya yaitu 0,587837837 dan seterusnya. Selanjutnya nomor 5, coba klasifikasikan dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi decision tree. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri. Oke. Untuk data vektorisasi atau untuk decision tree di sini ada from scaling import tree. Itu digunakan untuk mengimpor package scaling library scaling yaitu tree. Ada tree decision tree di classifier, ada dtrain_attribute_dtrainable dan seterusnya yang diambil dari variabel yang ada di sini. Jika kita ngerannya, maka hasilnya seperti ini. Ada outputnya yaitu 0,9666. Oke, selanjutnya ada plotlah confusion matrix dari praktek modul ini menggunakan matplotlib. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud setiap keluaran yang didapatkan. Oke, di sini ada untuk confusion matrix untuk decision tree. Ada from scaling matrix import confusion matrix. Ini tuh digunakan untuk mengimport library scaling yaitu confusion matrix. Ada import matplotlib, ini tuh untuk mengimpor matplotlib. Ada confusion matrix di test label untuk diambil dari test label yang ada di sini. Ada import iter tools untuk mengimpor library iter tools. Ada default confusion matrix untuk membuat fungsi dengan nama flat plot underscore confusion underscore matrix. Dan selanjutnya, nah ini tuh untuk ada variable tipenya. Ada nama X labelnya, ada juga nama Y labelnya. Ada variabel tipenya untuk membaca variabel txt atau cluster txt-nya. Selanjutnya ada tipe-tipenya. Ada VLT.so, ini tuh digunakan untuk menampilkan matplotlib-nya. Jika kita running, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tadi yang to label, dan ini ada predict label atau explainer. Selanjutnya untuk confusion matrix dari SPM sama seperti ini. Ada matplotlib-nya, ada iter tools-nya untuk mengimpor library iter tools. Ada fungsi plot confusion matrix-nya. Jika kita ngerunning-nya, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah ini. Oke, selanjutnya nomor selanjutnya. Jalankan program cross validation pada bagian query bot ini. Tunjukkan kedua
keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud setiap keluaran yang didapatkan. Kalau untuk bagian nomor 7 yaitu consolidation, di sini ada proses pengembangan digunakan untuk mengimpor dari SPD, ada skor SPD-nya, ada CLT, ada trend depan label, CX dengan 5, yang itu digunakan untuk memprint akurasinya dari skor yang ada di sini atau skor screen-nya. Itu juga ada. Nah, jika kita ngerunningnya, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini keluarannya. Selanjutnya, untuk nomor terakhir ada buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab ini. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri. Oke, di sini ada bagian untuk komponen informasinya. Ada max feature ops-nya atau range-nya 5, 50, dan 5. Ada n estimator ops-nya, range-nya 10, 220. Jika kita coba untuk ngerunningnya, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk di penanganan error. Nah, dari penanganan error di sini saya memiliki beberapa penanganan error. Saya menemukan satu error yaitu file not found error. Nah, di sini saya menemukan file not found error. Cara penanganan error tersebut yaitu dapat kesalahan baca file JPEG yang tidak terbaca dikarenakan letak file yang dibaca tidak pada direktori yang sama. Pastinya letakkan file di direktori yang sama. Baiklah, itu saja chapter 4 yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.